Mas ini. Wah. Nih, ini temannya. Makasih. Teman Mas tadi ya, Mas ini ya? Iya. Iya, temanku. Sohib. Mas yang pegang Mas Betop yang ini. Bukan, mereka tuh bukan musisi. Mereka temanku expert-expert ini. Ini Dr. Heru misalnya. Beliau ini ahli soal air. Nanti kita tanya-tanya soal air. Mas Dudi apalagi. Nanti kita tanya soal air. Ngomong-ngomong air, aku dari tadi belum nyuguhin kamu minum ya. Yuk, yuk masuk. Jadi kamu minum kan haus nih. Maaf ya Pak. Kamu yang ini. Nggak dis. Gimana sih kamu? Tunggu dulu. Apa mau gini? Aku udah pilih yang paling jernih sama nggak ada bau. Itu berarti kan paling terbaik. Ini kayaknya ini. Silakan sendiri. Ya kan? Mbak, biasanya paling jernih, nggak ada bau itu yang terbaik. Iyalah harus. Di sini kan juga dari dulu pakai aku aja yang terjamin. Jadi gitu Asri, mereka ini bukan musisi. Nah ini temanku satu ini, Dr. Heru. Beliau ini sebenarnya adalah pakar hidrogeologi. Nah, Mas Judi ini sebenarnya expert dari aqua. Nah, kita mesti teliti loh, karena meskipun hampir semua minuman itu jernih, bening ya, tidak berwarna, tidak berbau, tapi belum tentu sama. Nah, mari kita tanya ahlinya nih. Tapi apa bedanya? Sama, kualitas. Apa bedanya, gimana bedainnya? Berbeda. Jadi biar sama-sama bening, tapi sebenarnya sangat berbeda seperti Mas Adi bilang. Jadi tergantung dari kandungan mineralnya dan juga tergantung asal-usulnya dan cara menanganinya sampai ke siap minum yang sekarang kita hadapi. Waduh, kalau gitu susah dong ya bedainnya. Kan semuanya sama-sama jernih. Nah, terus kita bisa taunya milih yang terbaik. Nah, dari asalnya. Jadi setiap sumber air yang baik itu berasal dari pegunungan vulkanik, karena berasal dari apa, kedalaman yang cukup dalam, dan dia juga mengalir dalam waktu yang lama, bisa jutaan tahun, ribuan tahun, sehingga dia akan memberikan kandungan mineral. Jadi sebenarnya keaslian dari sumbernya inilah yang harus dijaga. Gitu. Untuk kira-kira begitu. Nah terus kalau aku tuh melakukan apa? Dapat air-air jernih gitu loh Pak. Jadi kalau aqua sendiri kami mempunyai nama